saya Seto dari SMA Bunda Kandung. Umur 17 tahun. Ya, gila, udah bagus banget. Ilham udah 3 hari gak sekolah. Loh, Ilham juga gak pulang 3 hari. Bilangnya sih nginep ke rumah temennya. Lah, siapa temennya ya? Nopal kali tante. Lah, gak tahu kemarin bilangnya cuma nginep gak kemana-mana. Ya udahlah, kita ke rumah Nopal aja ya cari ya. Makasih ya tante. Makasih tante ya. Oh, iya. Saya titip Ilham ya, cari tolong cariin ya. Iya, iya. Makasih tante. Iya, makasih. Tukang es yang dulu di sekolah kita siapa? Itu Din. Iya itu, hey. Tahu
Hey. Iya, gue lupa. Dia tuh Seto, temen gue. Ada perlu apa kalian berdua kesini? Jadi begini, saya punya temen nih. Temen saya udah lama hilang. Kayaknya sih diculik. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Kira-kira ibu bisa bantu cari temen saya nggak? Saya punya jubah super kuno. Tetapi kalian harus mencarinya. Gimana cara saya dapetinnya? Kamu harus berusaha sendiri. Saya hanya punya teropong. Ini kamu harus menemukan petak. Terima kasih, Ibu Dukun. Terima kasih ya, Rhisma. Semoga ketemu lagi. Saya jatuh. Dahulu kala diceritakan seorang alien datang dari planet Namek dengan membawa inovasi yang bisa melihat dari jarak jauh. Inovasi itu diberi nama teropong. Alien sedang mengerjakan teropong dengan sangat serius. Sampai tembok pun tergoyang. Alien ini diperkirakan berasal dari tahun 4571. Tampak wajah serius di mata alien yang sedang tertutup helm. Jadi kan kita di sini nih, kita ada jembatan di sana, jalan terus, lewat danau, masuk hutan biar ketemu kostumnya itu. Oke. Sono!
Kemana? Kemana? Kalau bukan anak kecil, parah.
Pelukan, pelukan, pelukan.